Baik pemirsa Palapa TV, jumpa lagi bareng Jerman yang mana pada kesempatan hari ini Sabtu 15 April 2023 bertepat di Jalan Raya Ciampea, salah satu komunitas CMCB yang kedua kali melakukan aktivitas sosial memberikan takjil atau snack untuk masyarakat sekitar pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk melakukan buka bersama. Apa saja giat kali ini yang dilakukan yang kedua oleh komunitas CMCB, Jerman mengabarkan sementara. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan. Berkaitan dengan bulan Ramadan kali ini, 1444 Hijriah, tentunya diharapkan mampu menjadi pilar dan motivasi yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas yang menamakan CMCB Bogor Raya pada hari ini Kamis 15 April 2023. Melakukan kegiatan sosial yang kedua kalinya, yaitu membagikan takjil atau snack bagi para pengendara roda 4 dan 2 untuk berbuka puasa. Bertempat di Jalan Raya Bubulak Lewiliang, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tepatnya di pintu masuk perumahan Cindangsari. Setelah melaksanakan berbagi kebaikan oleh sesama pengurus dan anggota untuk pengguna jalan, lalu berbuka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan ngobrol santai perihal beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan ke depan. Ketua Umum CMCB Bogor Raya Iwan Asgor menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dan rekan sejawat komunitas yang mana telah bersumbangsi untuk kelancaran giat pada hari ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah serta ladang amal kelak di kemudian hari. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga ke depan kita dapat memperbaiki kinerja dengan terus mengevaluasi dengan perubahan yang baik melalui beberapa program yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat CMCB pusatnya Bogor ya, berarti ya Bogor pusat di sentralnya Bogor, yang kali ini kita sudah membagikan takjil ya, yang kedua. Kalau nggak salah nilainya ada 400 takjil ya yang kita bagikan, yang alhamdulillah mudah-mudahan saja takjil ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Iya, membawa barokah kita semuanya. Amin. Banyak terima kasih juga untuk yang udah pada nyumbang, para donatur. Amin. Juga para rekan-rekan yang sudah menyumbangkannya ya. Sok silakan Nabi. Alhamdulillah, membantu yang alhamdulillah menambahkan dengan ada menjadikan khairunasi yang bahumdinas, yang baik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat. Alhamdulillah CNCB ini yang kedua kali ini menjadikan syariatnya ukhuwah Islamnya kita lebih kuat lagi, amin, lebih terikat lagi. Semoga CMCB tetap jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CMCB bersatu untuk maju, 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 maju. Baik pemirsa Palapa TV, demikianlah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
teman-teman CMCB Bogor Raya, yang mana pada giat sosial yang kedua kalinya dilakukan oleh teman-teman CMCB memberikan kepada masyarakat sekitar pengguna jalan roda 2 dan roda 4 untuk melakukan berbuka puasa tepat di Jalan Raya Ciampea Bogor. Semoga dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman CMCB Bogor Raya yang kedua kalinya ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terkhusus kepada muslimin muslimat yang pada hari ini sedang melakukan berpuasanya. Demikian liputan kali ini, Jarman Palapa TV mengabarkan sekaligus mengucapkan selamat berbuka puasa di bulan suci Ramadan 1944 Hijriah.